Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua supporters yang dikasihi sekalian. Baik, kita tak nak buang masa. Sebenarnya kami berada di lokasi yang dicadangkan oleh supporters kami. Jadi minta maaf, kami mungkin tidak dapat menceritakan apa sejarah lokasi ini kerana tempat ini di-sharekan oleh supporters kami ya. Jadi, seperti biasa, kita berkolaborasi bersama dengan AY Studio sekali lagi. Terima kasih, brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tok Bogis kena sudi jemput sekali lagi ya. Yes, sama-sama. Harap-harap tak jemulah asyik muka ni. Pasti kami tak akan jemu berkolaborasi bersama. Harap tuan-tuan tidak jemu melihat kami. Sebentar. Okey, itu saja. Long ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Okey, Tok. Tak ada Kita akan explore tempat ni siang dan malam. Insya-Allah kita jumpa sebentar lagi. Jom. Baik, tuan-tuan, sekarang kita akan masuk ke dalam ini. Ya, itu kenderaan kami. Dan ini lokasi eksplor kami. Bismillah. Kita sedang cuba mencari laluan masuk yang sesuai ya. Depan tadi ada pintu ke? Oh, yang sana tu. Ini ada pintu. Sebentar ya. Oh, yes, sini. Ini laluan dia. Memang kalau tuan-tuan perhatikan ya, hampir maghrib dah ni ya. Memang ini time kita sampai ke lokasi ini ya. Okay, jom. Bismillah. Bro Ewai ada di sana ya. Kang dia marah tok kan kalau tok panggil dia. Aha, mari kita jalan sendiri. Pandailah dia dah besar tuan-tuan. Okey. Kelihatan rumah ini lebih suram ya sebentar ya. Malam nanti tu akan gunakan lampu suluh yang lebih berkualiti dan terang tuan-tuan ya. Kita jimat tenaga bateri. Sekarang tuan-tuan saksikanlah pada jam 7.10 minit malam ini hampir dah nak maghrib ya. Kita rakam sikit-sikit, kemudian malam nanti kita rakam lebih-lebih. Langsung tak boleh naik ni. Ada halangan, boleh naik. Dia tangga batu tapi seakan ada halangan di situ eh. So bro, kita masih di luar ke? Pasal kita nak naik ni. Bismillah. Sedang menjenguk atas sana. Seperti ada yang main cak-cak tadi. Dan ada laluan lagi di sini. Juga tempat ini kelihatan pernah terbakar ya. Okey. Sebentar tuan-tuan. Bismillah. Allahu Akbar. Okey, tumpang lalu ya. Tok tahu tok telah mengalihkan halangan ini. Tok nak lihat sama ada manusia atau tidak atas ni. Assalamualaikum. Kalau ada manusia, jangan kelang kabut, jangan terus meluru berlari. Pelan-pelan kita selotok. Bismillah. Line clear tuan-tuan. Inilah keadaannya ya. Lihat kesan hangus terbakar.
sekeliling atap di tingkat atas ini hangus dijilat api. Kita tidak tahu ya berkemungkinan wujudnya mangsa kematian di sini, wallahu alam. Bismillah, Allahu akbar. Jangan terkejut tuan-tuan. Perhatikan baik-baik Aaron Aziz di situ. Gurau je tuan-tuan. Okey, jom. Apa dia? Nak belum? Aaron Aziz. Oh, datang. Oh, itu. Aaron Aziz. Oh, itu Aaron Aziz. Okey, okey. Hai. Ah, itu. Long buat lawak ya. Tok layan dia. Okey. Jom, jom, jom. Selesai. Okey. Kita beri ruang kepada bro AY kita untuk merakam di tingkat atas sini. Okey bro. Settle. Atas tu kesan terbakar. Penuh, penuh atap dah habis hancur. Okey, so kita tunggu kat bawah ni ya. Alright. Bismillah. Perhatikan tuan-tuan. Inilah dia kondisinya ya. Maha suci Allah. Perhatikan di mana saja terdapat hidupannya. Tumbuh-tumbuhan walaupun rumah ini telah lama ditinggalkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua supporters Tok Bugis Channel dan juga supporters AY Studio. Sebentar lagi kita akan panggil bro AY ya. Okey, kita bersama dengan supporter kita yang ikut pada malam ini ya. Pada lokasi yang tuan-tuan tonton video yang minggu lepas, brother ini juga. Kerana dia yang mencadangkan lokasi ini kepada kami. Baik, terima kasih banyak-banyak brother eh. Jadi dah bersedia ke kita nak buat eksplorasi pada malam ini? InsyaAllah. InsyaAllah ya. Okey, bagus. Jika ada apa-apa, jangan apa bang? Jangan lari. Panjang sikit, jangan lari tu. Jangan lari. Okey. Tetap tak sama eh. Hanya Tok seorang aja suara tu dalam dunia. Ah, InsyaAllah. Okey, baik tuan-tuan, kita jemput pula brother kita. Okey, tadi Tok dah jemput bro AY kita eh, tapi masih tidak kelihatan di mana agaknya bro AY kita ni. Long ada nampak ke long tadi? Ya, talinya rot tu. Badan besar. Badan besar dah nampak belakang tu, kantoi dah tuan-tuan. Ah, tu dah, tu dah, tu dah. Lari. Aduh, busuknya nafas. Gurau tuan-tuan, gurau tuan-tuan. Eh, tak ada, tak ada. Okey, jadi ini dia bro kita yang masih setia berkolaborasi dengan kami. Alhamdulillah, Tok sangat-sangat berterima kasih bro eh. Sesi malam pula. Yes, betul. Jadi, bagaimana persiapan kita pada malam ini? So far, Alhamdulillah. Okay. Semoga dipermudahkan untuk sesi malam pun. Amin, insyaAllah. Okey, jadi itu sajalah tuan-tuan intro kita. Saksikan penelusuran kita pada malam ini. Ingat, jangan lari. Kejar, kejar dia, kejar dia. Baik, tuan-tuan, sila fokus pendengaran dan penglihatan tuan-tuan seperti biasa. Kita mulakan keseraman di rumah ini pula. Assalamualaikum. Ada yang menjawab salam tadi tu. Tu dengar. Alhamdulillah. Alamak, tuan-tuan. Nampaknya bateri Insta 360 brother kita telah kehabisan di situ. Jadi bro, masih boleh teruskan rakaman dengan phone lah ya. Nak pakai gimbal long tak? Boleh lah. Tak apa. Jangan begitu. Kita bagi, kita bagi. Pakailah bro, tak apa.
Jap, tu nak gaduh dengan brother AY kejap. Okey, kejap tuan-tuan ya. Kita akan tukar ni gimbal ni sebentar ya. Okey, tuan-tuan, kita boleh sambung kembali rakaman ya. Bro AY kita telah menggunakan gimbal beliau untuk sambung rakaman pada malam ini ya. Okey, terus melekat. Jom kita fokus kembali. Okey. Inilah kesuramannya. Itu bagian atas, saksikan. Lihat ya, struktur shilling yang telah pun musnah. Menunjukkan rumah ini telah lama ya. Anai-anai pun dah makan ya di kawasan itu. Okey. Sebentar tuan-tuan, Tori Center gimbal ya. Okey, jom. Jom kita tinjau lagi. Beginilah suasana pada malam hari ya. Ini bilik airnya. Ada tu ada dengar suara yang berbisik. Sama macam rumah yang kami pergi minggu lepas itu. Juga suara yang berbisik. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. Agak cantik. Dia tak buat apa-apa, jangan risau. Tunggu sebentar tuan-tuan. Tok takkan biarkan bro kita berserangan di bawah. Tunggu dia rakam di sekitar itu terlebih dahulu. Okey, jom. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Dan di atas ini merupakan kesan kebakaran yang paling teruk ya. Ah,
perhatikan. Bismillah. Juga ada bathtub ya. Cantik tuan-tuan ya rumah ini. Okey, kita beri laluan kepada bro kita untuk merakam dalam ini. Okay, bro, baju kotor sikit kat lengan. Tak apa. Boleh? Okey. Okey, kita berjalan turun untuk terus ke lokasi stay down kita di hadapan sana. Sekejap. Tinjau dulu. Ah tu. Sana ya. Dia akan tembus ke bilik ini. Namun lantai di bilik ini telah hancur ya. Ah okey. Jom. Bismillah. Allahu akbar. Okey, di sini lokasi stay down kami ya. Jadi kita rakam-rakam dulu. Okey, boleh lalu cimat. Saja je nak tengok yang tadi tu. Tak ada dah. Okey. Yes. Okey lah tu. Kerjasama yang sangat baik lah. Terima kasihlah makhluk di sini. Okey, yang ini tu tak sempat tinjau siang tadi ya. Perhatikan. Wujudnya satu bangsal yang telah runtuh mungkin. Kerana dihimpap dengan kayu di situ. Okey, tuan-tuan, jangan lari ke mana-mana kerana kami akan melakukan stay down di kawasan ini. Jadi, kita jumpa sebentar lagi.
Terima kasih ya. Okey, Tok betulkan balik daun-daun kamu. Ah, nampak? Eh? Ah, Tok betulkan balik. Ah, ni tadi Tok ambil kan? Okey, Tok letak balik. Ah, ni. Okey. Ah. Ah, kenali Tok Bugis ya. Dah. Ah. Okey. Terima kasih. Okey, okay, closing. Aku cakap dengan dia, dia kat situ ni. Sebab aku sikit barang dia, aku alih kan nak letak gimbal. Tu aku betulkan balik. So closing lah, aku record punya. Baik tuan-tuan, kita baru saja selesai melakukan stay down sebentar tadi. Jadi kita terus closing di sini tuan-tuan ya. Inilah wajah-wajah yang bersama dengan Tok sepanjang siang dan malam tadi, sebentar tadi. Tapi brother kita yang mencadangkan lokasi ini, beliau hanya bersama kami pada malam ini kerana siang beliau bekerja ya. Betul ya Cik Mat? Ya. Okey, jadi sedikit perkongsian yang mahu kami kongsikan kepada tuan-tuan ya. Long, ada apa-apa tak sepanjang stay down tadi? So far okey, tak apa-apa. Tak ada apa-apa. Terkawal eh. Model tidak lagi dimenggorat. Okey, bagaimana dengan bro AY kita, ada sedikit perkongsian? Kata orang aman. Aman ya. Aman. Bukanlah yang bernama Aman tu ada di sini. Ya, bukan. Suasana aman. Aman. Alhamdulillah Tok juga merasakan begitu. Bagaimana pula dengan Cik Mat kita? Semua under control. Under control juga Cik Mat ya. Terbaik. Kita juga mengucapkan terima kasihlah kepada makhluk-makhluk yang berada di sini ya, kerana sangat sporting menerima kunjungan kami tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Namun bagaimanapun, kita kena lebih bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kehendak dan izin dia, sesiapa pun tidak mampu membuat sesuatu mahupun makhluk halus yang hebat ini. Okey tuan-tuan, dengan ini Tok akhiri eksplorasi kita pada malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Tok Bugis, channel Tok Bugis Vlog, dan itu dia channel AY Studio terbaik tuan-tuan, juga channel-channel sahabat kami ya. Okey tuan-tuan, dengan ini apa dia tuan-tuan, jangan lari. Terima kasih menonton.